Taslih TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'ad Warahmatullahi mirsa Sahabat Taslih TV Rahimani Allah wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita rahmat dan karunianya Sehingga hidup yang kita jalani Di dunia ini Bisa berlimpah dengan kebaikan Sahabat Alhamdulillah, saat ini bisa dilihat di belakang kita ada pemandangan yang luar biasa, ada pepohonan, ada gunung, ada sawah yang semuanya itu hijau. Subhanallah, maka betapa indahnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka di antara tugas manusia, dan ini adalah kewajiban kita semua ketika melihat. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ini begitu indah, begitu menakjubkan adalah kita menjaga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan bagi umat manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke bumi, maka Allah jadikan kita khalifah. Khalifah yaitu orang yang menjaga dan benar-benar bisa mengayomi apa yang Allah titipkan di atas alam semesta ini. Maka di antara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an tentang perintah bahwasannya kita selaku manusia wajib benar-benar menjaga apa yang Allah telah ciptakan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman Allah mengatakan Ja arda Yaitu dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ini bumi yang terbentang, hamparan yang begitu luas. Subhanallah, maka ini adalah ayat yang menggambarkan dan memberikan perintah kepada kita untuk menjaga bumi, sebab di tafsir ayat ini. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Wasit Syekh At-Tantawi beliau mengatakan bahwasannya bumi yang Allah ciptakan ini seperti rumah yang telah Allah siapkan bagi seorang manusia. Kita lanjutkan ayatnya. Allah firasya was abina dan langit-langit yang kita lihat yang begitu indah, yang begitu megah, bangunannya tanpa tiang-tiang yang menja yang menyangga langit-langit tersebut sebagai atapnya. Wasama abina. Maka bumi yang Allah ciptakan ini seperti rumah yang harus kita jaga, yang harus benar-benar kita rawat. Sehingga kalau kita meyakini bumi ini adalah rumah yang harus kita jaga, tidak akan ada satu orang manusia pun, terlebih seorang Muslim yang tega untuk merusak rumahnya, untuk tidak merawat rumahnya, dirawat sebagaimana dia ini akan nyaman di dalamnya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa anzala minas sama Allah turunkan dari langit itu air yang begitu sejuk untuk dinikmati umat manusia yang tanpa air manusia tidak akan pernah bisa hidup. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraj bihi minats samarati dengan air. Allah mengeluarkan buah-buahan, menumbuhkan pepohonan sebagai rizki bagi kalian di akhir ayat ini Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ta maka jangan engkau jadikan di si Allah itu tandingan-tandingan padahal engkau sendiri mengetahui ketika kita sudah meyakini bahwasannya apa yang ada di bumi ini begitu indahnya begitu teraturnya begitu benar-benar tersusun tidak mungkin itu semua ada dengan sendirinya pasti ada sang pencipta dialah Allah Jalla Jalaluh satu-satunya zat yang harus kita ibadahi dan kita tidak boleh menduakan Allah dalam hal apapun Barakallahu fikum wa khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslih TV